Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad adalah seorang utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi maksud dan tujuannya, jika seseorang ingin meraih kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia bahkan hidup di akhirat nanti, hanya dan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita ikuti? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan penjelasan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua aspek kehidupan. Yang pertama kata Allah, fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah semua. Gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena dalam diri Rasulullah hadirnya mulia akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yang harus kita ikuti adalah bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana sunnah-sunnah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikutinya jika ingin mendapatkan cinta yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih penting kan, yaitu bagaimana fikir Rasulullah ini harus kita pelajari. Ya Rasulullah, ketika dia mau menghembuskan nafasnya yang terakhir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala baru ketemu. Bahwa fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, bagaimana umatku di dunia di akhirat. Jadi fikir Rasulullah bagaimana umat ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Umat mati mengucapkan la ilaha illallah. Umat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua umat. Ini fikir Rasulullah. Yang kedua hadirin yang mulia, fikir Rasulullah adalah bagaimana an-nisa wanita selamat. Ketika Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah bahwa penduduk neraka mayoritas adalah kaum wanita. Jadi ini untuk mendatangkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Jadi tak cukup kita hanya mengucapkan cinta, tapi bagaimana apa-apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Sehingga kita nanti benar-benar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.